Suku Takuri merupakan salah satu kelompok etnis yang tinggal di negara Nepal. Mereka merupakan keturunan dari dinasti Takur yang berasal dari wilayah Rajasthan, India. Suku Takuri mendiami wilayah-wilayah tertentu di Nepal, terutama di daerah barat laut negara tersebut. Suku Takuri memiliki beragam tarian, musik, dan kebudayaan yang unik. Mereka juga memiliki bahasa dan tradisi sendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa tradisi suku Takuri melibatkan pemeliharaan ternak, pertanian, dan kerajinan tangan. Suku Takuri juga memiliki tradisi pernikahan yang khas, di mana biasanya pernikahan diselenggarakan dengan upacara adat yang melibatkan seluruh keluarga dan komunitas. Mereka juga memiliki kepercayaan agama Hindu sebagai agama utama, meskipun beberapa anggota suku Takuri juga menganut agama Buddha. Meskipun suku Takuri merupakan salah satu kelompok etnis minoritas di Nepal, mereka memiliki kontribusi yang signifikan terhadap budaya dan sejarah negara tersebut. Keberagaman budaya dan tradisi suku Takuri juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Nepal. Salah satu adat aneh yang dimiliki oleh suku Takuri adalah praktik penguburan mayat di tepi sungai. Dalam adat suku Takuri, mayat yang telah meninggal akan dibungkus dengan kain dan diletakkan di tepi sungai. Mayat tersebut kemudian dibiarkan terbuka di bawah sinar matahari dan angin selama beberapa hari. Proses ini diyakini sebagai ritual spiritual yang akan membantu jiwa si mayat untuk menemukan kehidupan selanjutnya dengan damai. Setelah beberapa hari, keluarga dan kerabat akan datang untuk melakukan prosesi pemakaman. Mayat tersebut akan disuci dengan air sungai dan diletakkan di dalam peti yang kemudian akan dikubur di tepi sungai. Proses pemakaman ini dilakukan dengan penuh kehormatan dan dianggap sebagai bagian dari siklus alamiah kehidupan dan meninggal. Meskipun adat ini dianggap aneh oleh sebagian orang, suku Takuri percaya bahwa praktik ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan spiritual mereka yang harus dijaga dan dilestarikan. Adat ini juga menjadi bukti dari keberagaman budaya dan tradisi di Nepal yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan kehidupan. Suku Takuri memiliki tradisi di mana ketika seseorang mengalami penyakit atau masalah kesehatan, mereka akan mendatangi dukun untuk mendapatkan pengobatan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan dukun meludahi orang yang sakit dalam upaya untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit tersebut. Ketika seorang anak Takuri lahir, mereka akan melaksanakan tradisi pencucian mata. Hal ini dilakukan dengan cara mencampurkan air dengan getah pohon dan menggosokkannya di atas mata bayi untuk membersihkannya. Tujuannya adalah untuk melindungi mata bayi dari penyakit dan membantu meningkatkan penglihatan mereka. Suku Takuri juga memiliki tradisi di mana mereka meyakini bahwa getih hewan memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi mereka dari bahaya dan penyakit. Oleh karena itu, mereka sering melakukan ritual pemberkatan dengan menggunakan getihan hewan, seperti kambing atau ayam, untuk membantu melindungi diri mereka dari bencana. Suku Takuri memiliki tradisi pernikahan yang cukup unik. Mereka meyakini bahwa adanya karma yang harus dilunasi melalui pernikahan, sehingga seringkali pernikahan diatur secara paksa oleh orang tua tanpa melibatkan keinginan kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi meminum air kelapa sebelum pernikahan sebagai tanda kesetiaan dan komitmen. Meskipun terdengar aneh dan nyeleneh bagi sebagian orang, tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya dan kepercayaan suku Takuri. Mereka meyakini bahwa dengan menjalankan tradisi-tradisi ini, mereka dapat tetap menjaga hubungan dengan leluhur mereka dan memperoleh perlindungan serta keberkahan dalam kehidupan mereka. Salah satu adat nyeleneh suku Takuri adalah, setiap anggota suku Takuri diharuskan untuk menjalani ritual pencucian tubuh secara mandiri setiap pagi ketika matahari terbit. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka dapat membersihkan tubuh dan jiwa mereka dari energi negatif serta menambah kekuatan dan daya tahan tubuh mereka. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan air hangat dan rempah-rempah tradisional yang diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Sementara itu, adat aneh suku Takuri adalah tradisi di mana setiap anggota suku Takuri diharuskan untuk mengenakan pakaian berwarna kuning setiap hari sepanjang tahun. Mereka percaya bahwa warna kuning membawa keberuntungan dan perlindungan bagi mereka, serta memberikan energi positif yang dapat melindungi mereka dari bahaya dan penyakit. Dua adat ini merupakan bagian penting dari identitas dan kepercayaan suku Takuri, dan dipercayai telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun terlihat aneh bagi orang luar, bagi suku Takuri, adat-adat ini memiliki makna dan nilai spiritual yang sangat dalam bagi kehidupan mereka. Suku Takuri, mereka umumnya bermata pencaharian sebagai petani,
berkebun, beternak, dan berdagang. Kehidupan sehari-hari suku Takuri dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang kaya, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pagi hari biasanya dimulai dengan kegiatan membersihkan rumah dan mempersiapkan sarapan. Biasanya sarapan suku Takuri terdiri dari nasi, sayur, daging, dan roti. Setelah itu, para anggota keluarga akan memulai aktivitas mereka masing-masing, seperti pergi ke ladang untuk bekerja atau ke sekolah. Saat waktu siang tiba, para petani akan bekerja di ladang mereka, sedangkan ibu rumah tangga akan menyiapkan makan siang untuk keluarga. Makan siang biasanya terdiri dari nasi, sayur, dan daging atau ikan. Setelah makan siang, para anggota keluarga biasanya istirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitas mereka. Pada sore hari, para anggota keluarga biasanya berkumpul di sekitar api unggun untuk berbincang-bincang atau mendengarkan cerita-cerita dari nenek moyang mereka. Beberapa dari mereka mungkin juga pergi ke pasar untuk berbelanja atau menjual hasil pertanian mereka. Malam hari biasanya dihabiskan dengan makan malam bersama keluarga, berdoa bersama, dan beristirahat untuk menyiapkan diri untuk hari berikutnya. Sebagian besar suku Takuri masih menjalankan tradisi-tradisi agama dan budaya mereka, seperti upacara pernikahan, festival, dan ritual keagamaan. Meskipun kehidupan suku Takuri terkadang keras karena kondisi geografis dan ekonomi yang sulit, mereka tetap teguh mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Kehidupan sehari-hari suku Takuri diwarnai dengan nilai-nilai kekeluargaan, kerja keras, dan rasa hormat terhadap tradisi nenek moyang mereka. Mitos dan legenda suku Takuri seringkali berkaitan dengan dewa-dewi, roh-roh, dan makhluk gaib lainnya yang diyakini mengendalikan alam dan kehidupan manusia. Salah satu mitos yang terkenal dari suku Takuri adalah tentang dewa-dewi yang tinggal di pegunungan yang suci. Mereka diyakini sebagai penjaga alam dan memberkahi masyarakat dengan kesuburan dan melindungi mereka dari bencana alam. Mitos ini seringkali digunakan sebagai cara untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Legenda suku Takuri juga seringkali berkaitan dengan keberanian dan keberuntungan. Ada cerita-cerita tentang pahlawan dan pahlawati suku Takuri yang melakukan perjalanan berbahaya dan menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan dalam budaya suku Takuri. Mitos dan legenda suku Takuri juga seringkali berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Mereka mempercayai bahwa dengan menghormati dewa-dewi dan roh-roh, serta mematuhi aturan adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, mereka akan mendapatkan berkat dan perlindungan. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Takuri merupakan bagian penting dari identitas dan budaya mereka. Mereka tidak hanya menjadi kisah-kisah yang diceritakan untuk menghibur, tetapi juga menjadi cara bagi suku Takuri untuk menghormati warisan leluhur mereka dan menjaga nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Suku Takuri adalah salah satu suku bangsa di Nepal yang berasal dari wilayah barat laut Nepal. Mereka merupakan salah satu kelompok etnis yang merupakan keturunan dari Suryavanshi Kesatria, yang merupakan cabang dari suku Kesatria di India. Sejarah suku Takuri dimulai sekitar abad ke-7 Masehi, ketika Raja Takuri Amsuvarma memerintah di Nepal. Raja Amsuvarma adalah Raja Takuri pertama yang memerintah di Nepal, dan dinasti Takuri kemudian menguasai bagian barat laut Nepal selama beberapa generasi. Pada abad ke-12 Masehi, dinasti Takuri digantikan oleh dinasti Mala, tetapi suku Takuri masih tetap ada di Nepal. Mereka kemudian menjadi bagian dari masyarakat Nepal yang multi etnis dan multi budaya, tetapi tetap mempertahankan identitas dan budaya mereka sendiri. Hingga saat ini, suku Takuri masih merupakan salah satu kelompok etnis minoritas di Nepal, dengan sebagian besar anggotanya tinggal di daerah-daerah pegunungan di bagian barat laut Nepal. Mereka biasanya bekerja sebagai petani, pedagang, atau pegawai negeri. Meskipun suku Takuri telah berintegrasi dengan masyarakat Nepal yang lebih luas, mereka masih tetap mempertahankan kebudayaan dan tradisi mereka sendiri. Mereka juga memiliki sistem sosial dan hierarki yang khas, di mana mereka seringkali memiliki pemimpin atau kepala suku yang memimpin komunitas mereka. Secara keseluruhan, suku Takuri memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya, dan merupakan bagian penting dari warisan budaya Nepal. Meskipun jumlah mereka mungkin kecil, mereka masih tetap berperan dalam kehidupan sosial dan budaya Nepal saat ini. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati,
agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.